Hai sahabat Jemvlog, kembali lagi sama gue Antoni Saputra. Nah hari ini gue ada di daerah Desa Sumerte dan Pasar Timur. Nah jadi itu kemarin tuh banyak banget yang kasih info dan juga kasih masukan bahwa mumpung di Bali, ayo dong kita liput Koki Bali. Dan kebetulan gue pribadi juga sedang mencari Koki Bali dari kemarin. Maksudnya apa sih itu Koki Bali dan juga apa keunikan Koki Bali dan apa yang membedakan Koki Bali dengan koki-koki lainnya? Kenapa koki di Tulung Agung dibreed di Tulung Agung nggak dibilang koki Tulung Agung? Kenapa di Bali malah ada label bahwa menjadi ikan koki endemik di Bali? Nah nanti kita tanya langsung kepada petani lokal ataupun tradisional yang ada di Bali. Oke sahabat Jemvlog, kita lihat dulu. Nah sahabat Jemvlog, saat ini gue sedang bersama Om siapa? Pak Dwi saya. Oh Pak Dwi. Ya Gus Bob kalau panggilan. Gus Bob untuk para pencinta koki-koki ya, yang ya, di Bali manggilnya Om Gus Bob. Iya, Om Gus Bob. Okay. Atau nggak beli Gus Bob lah ya. Boleh, boleh. Kebetulan di Bali ya. Iya, betul. Nah, aku sedikit mau bertanya dan sangat banyak herannya sih sebenarnya. Iya, iya. Bukan sedikit sebenarnya. Nah, ini kok pelihara koki di apa kalau bahasa Balinya kalau kendi itu? Gebah ya kalau di sini, Pak. Gebah. Ya, gebah itu gerabah ya. Oh, gerabah. Bahasa Balinya itu gebah gitu. Oke. Okay. Nah, itu dipelihara di gebah-gebah begini, Om. Itu kebiasaan orang dulu sebenarnya. Oke. Okay. Ya, orang Bali zaman dulu pelihara koki Bali itu memang di wadah-wadah kecil begitu. Oh. Justru sekarang yang berkembang ya, berkembang. Sebagian udah bawa ke kolam, ke akuarium gitu. Oh, jadi kalau yang sekarang ini di Bali ada yang ternak koki Bali di akuarium itu sudah berkembang. Ya, sudah modern lah istilahnya. Bahwa kalau di Bali aslinya pakai gebah-gebah itu. Ya, itu aslinya dulu. Orang-orang tua dulu begitu dia pelihara. Dengan aerator atau enggak? Oh, nah, belum ada yang jual aerator. Oh, zaman dulu belum ada. Ada pompa dulu. Betul, betul, betul. Ya. Nah, jadi kalau, kebiasaan itulah sampai sekitar tahun 80-an itulah. Oh, sekitar 80-an. 80-an, 90-an itu. Wah, aku masih belum pake lahir. Nah, jadi kalau misalkan pemeliharaannya ini dikawinkannya juga di gebah-gebah itu? Sama-sama ya. Sama jadi, juga. Kadang mijahnya itu dipindah ke tempat yang lebih dangkal, kadang okay. Di gebah itu langsung biasanya. Di gebah langsung. Ya, ya. Begitu sudah keluar telur baru diangkat indukannya. Baru diangkat. Ya. Kadang kalau yang enggak terlalu intens lah istilahnya okay. Dia peliharanya di gebah, ada media kakaban berupa tanaman ganggang itu. Oke. Begitu kita lihat ada telur di sana, okay. Ya tinggal ambil kakaban aja gitu biasanya. Oh. Ada juga yang kayak gitu. Nah, yang menjadi membedakan koki Bali dengan koki lainnya itu menurut Om gimana? Apa? Bedanya sebenarnya ya ini koki Bali ini ngalami pergeseran juga ya. Oh. Artinya ngalami pergeseran. Jadi 20 tahun yang lalu, gitu juga kalau informasi 20 tahun ke 20 tahun sebelumnya juga sebenarnya ada pergeseran sedikit. Mungkin oh, okay. Karena cara peliharanya juga. Jadi sebenarnya ikan mas koki ini kan sama dia. Oke. Okay. Mungkin ya dia bermutasi itu karena kebiasaannya orang-orang zaman dulu itu peliharanya di tempat-tempat. Seperti ini. Ya, seperti ini. Mungkin itu yang membentuk arah mutasinya jadi beda ada koki Bali sama okay. Misalnya yang deket ini kan The Making, Blackmore yang itulah ya. Mungkin itu aja yang membedakan okay. Kalau spesifik perbedaannya ya yang pasti siripnya okay. Rata-rata panjang, bisa panjang sampai di ekornya seperti selendang gitu ya. Iya betul, jadi ciri khasnya dia lebih tipis istilahnya kalau zaman dulu itu tipe sutra, jadi okay. Sebagian besar sutra ya. Okay. Nah, kedepannya sampai sekarang semakin berkurang jumlah sutranya, lebih menebal. Nah, mungkin faktor makanan, okay. Kalsium segala macam itu mempengaruhi ya. Mempengaruhi mungkin ya. Oke. Okay. Nah, jadi terus ciri lainnya panjang siripnya juga. Karena sebenarnya koki Bali dulu namanya bukan koki Bali. Oh, namanya apa? Dulu orang Bali itu nyebutnya ada yang nyebut Bemas. B itu
ikan, bahasa Balinya B. Oh, B. Ya, jadi ikan mas, okay. Ada yang nyebutnya B barong, okay. Ada B gembrong. Jadi hampir tiap kabupaten itu beda-beda orang nyebut. Penyebutannya. Iya, penyebutannya beda-beda. Jadi istilah koki Bali ini mulai sering disebut ya sekitar tahun 90-an itu. Oh, ya, koki 90-an. Bali, koki Bali gitu. Dan rata-rata disebutnya oleh orang-orang atau hobis-hobis dari luar Bali. Ya mungkin karena banyaknya ikan mas koki jenis lain yang masuk ke Bali untuk membedakan, jadi ada dulu tuh B koki Bali sama koki Jawa gitu bilang orang Bali dulu. Siap. Koki Bali, koki Jawa, walaupun itu mutiara orangnya pokoknya koki Jawa dulu dibilang. Oh, karena dari Tulung Agung. Iya betul. Okay. Yang asli Bali sama yang baru datang, okay, masuk ke Bali, masuk gitu. Bali. Jadi lama kelamaan penyebutan koki Bali lebih familiar jadinya. Okay. Nah jadi kalau misalkan untuk pemeliharaannya sendiri ada kesulitan nggak sih dengan koki-koki lainnya? Kalau saya kebetulan dulu semua jenis koki sih pelihara gitu. Wah, mantap. Karena pernah jualan ikan dulu. Oke. Sekitar tahun 99 sampai 2007 itu punya toko ikan hias itu. Jadi kalau perbedaannya sih hampir sama, cuman relatif justru saya ngerasa lebih mudah koki Bali. Koki Bali jauh lebih mudah. Merasa lebih gampang lah, artinya secara usia kalau koki Bali dulu itu panjang-panjang. Ya, biasa, okay. Di atas 5 tahun itu biasa dulu. Biasa malah. Okay. Nah, terus perbedaan lain, kalau usia produktifnya sama. Oke. Okay. Nah, dengan koki lain sekitar setahun itu puncak produktif lah anggap. Oke. Okay. Nah, tapi performnya dia itu yang beda. Kalau koki Bali setahun itu belum apa-apa dia. Oh. Okay. Sekitar 2 tahunan lah baru mulai kelihatan bagusnya. Oh, siap. Nah, kalau misalkan, kan dulu sempat banyak yang ngomong ataupun aku pribadi sempat mau cari koki Bali kesulitan. Nah, koki Bali itu nggak boleh dijual luar Bali atau gimana tuh, Om? Sebetulnya? Sebenarnya nggak ada itu. Oh, nggak ada? Nggak ada. Ya, kalau saya ngerasa sih nggak. Mungkin ya sebagian orang karena pengalaman pribadi mungkin ada kejadian apa demikian mungkin. Oke. Okay. Atau mungkin bisa saja dibawa keluar terus ikannya mati, bisa saja kan. Oke. Okay. Jadi secara logika sih enggak ada itu. Enggak ada ya. Saya enggak ngerasa karena ini pernah dulu keluar negeri dulu pernah. Oh, malah sampai keluar negeri. Iya, kami yang di atas susah. 2004 itu Jepang banyak juga. Oh, Jepang. Ada Eropa, ada. Artinya wisatawan lah yang beli. Wisatawan yang ya, beli. Ya dia bawa sendiri. Kita enggak ekspor gitulah enggak. Hmm. Aku tadi sempat ngobrol sama omnya katanya sempat hampir kosong untuk ikan koki Bali karena diborong sama hobis-hobis Jepang misalnya. Oh, pernah dulu. Nah, itu apa mungkin mempengaruhi traumatis dari peternak-peternak atau farm-farm tradisional yang ada di sini, Om? Seingat saya dulu, pada awalnya dulu kan koki Bali tidak begitu dikenal lah. Oke. Okay. Jadi orang-orang tertentu aja yang pelihara. Terus karena tiba-tiba ada wisatawan yang suka hobi ikan goldfish mungkin ya. Oke. Okay. Ngelihat ada keunikan di sana, dia ambil. Berapa saat kemudian dia datang lagi, ngambil lagi, sehingga pas gelombang ketiga lah anggap waktu itu, seingat saya, kita merasa senang, artinya ikan itu dibeli mahal dulu awalnya. Jadi keenakan jual itu sampai akhirnya baru sadar bahwa ikan itu sempat krisis lah secara populasi, karena berkembangnya kan lambat ini. Okay. Akhirnya kita artinya sejak saat itu mulailah kita memanage artinya cara mengembangbiakannya gitu. Oh, baru di sana menseriuskan ya, supaya tidak hilang. Ya, betul. Kalau dulunya ya hobi enggak ada besar-besaran di Bali orang pelihara, paling beberapa aja punya skala-skala rumahan. Ya, skala rumahan gitu aja. Oh. Okay. Cuman kalau disambungkan atau dihubungkan dengan peliharaan raja koki Bali ini menurut Om gimana? Kalau itu karena dugaan istilahnya, okay. Omongan orang-orang tua dulu, jadi kalau saya diminta bukti, nggak ada, Om. Oh, nggak ada? Nggak ada catatan sejarah berupa apa, mungkin prasasti gitu, kita nggak ada sebenarnya gitu. Oke. Okay. Tapi cerita dulu itu ya berkaitan, bangsawan, ya? Ya, karena berkaitan dengan hubungan Bali sama Cina di era Raja Jayapangus waktu itu. Okay. Tahun 1100-an lah waktu itu. Oke. Okay. 1100-an
Kalau kita tarik kekaisaran Cina waktu itu kan dinasti Song ya, kalau salah Song. Song. Ya. Song. Song. Artinya mungkin ada kemungkinan datangnya juga enggak pada waktu itu aja kan. Bisa okay. aja bergelombang dia kan. Oke. Okay. Terus 1300-an dinasti Ming itu mungkin yang paling besar gelombangnya datang. Oke. Okay. Mas Koki itu ke Bali. Kalau dulu kan cerita ini berdasarkan cerita ini. Iya. Siap. Kebanyakan dibawa oleh saudagar-saudagar pedagang-pedagang lewat laut lah istilah. Habis itu diberikan kepada raja-raja. Ya biasanya di awal itu kan cenderamata itu raja pertama. Oh. Misalnya apa? Keramik, pakaian gitu. Okay. Hewan, tanaman juga ada di sini, leci dulu. Oh, leci. Leci ya, kalau di puri-puri di kerajaan-kerajaan yang masih itu ada pohon-pohon leci, ciri khasnya dianggap dari Cina lah datang. Oh, dari Cina. Tuh. Salah satunya kalau ikan ya ini. Ikan Koki Bali. Ya. Nah, cuman kalau ada yang menyambungkan dengan magis atau mistik gitu, menurut Om gimana? Nah, kalau saya sih kurang realistis ya. Kurang realistis. Iya, benar. Ya, boleh-boleh saja itu kan. Jadinya mungkin ada hubungannya, kurang tahu juga gitu. Oke. Okay. Ya, kalau tapi, pengalaman sih memang ada yang pengalaman seperti itu, cuman logikanya tidak bisa dibuktikan. Ya, nggak bisa dibuktikan memang. Oke, okay, berarti ya. Pernah punya pengalaman pribadi juga untuk Koki Bali ini? Kalau pengalaman ada sih. Bawa mimpi kah atau apa? Ya, lewat mimpi pernah. Oh, lewat mimpi. Ya, lewat mimpi. Mungkin karena terlalu pernah sayang gitu ya sama hewan kelangenan istilahnya. Okay. Jadi kadang-kadang kode-kode itu lewat mimpi datangnya sering gitu. Kode-kode itu lewat mimpi datangnya. Ya, misalnya pas kita ketiban sial, dia datang juga lewat mimpi. Pas beruntung juga sama datang lewat mimpi. Oh, dikasih tanda-tanda. Iya, tanda-tanda gitu lah. Oh, mantap, mantap, mantap. Nah, ini kan kita atau kami yang di Jakarta ini sebagai penghobi-penghobi kan mencari ikan koki itu sulit. Koki Bali tentunya. Iya, iya. Sulit, dan juga harganya relatif lebih tinggi. Nah, ya, betul. Ya, tapi di sini kok peliharannya di seperti ini? Ya. Kalau harga itu mungkin ya karena prinsip ekonomi lah, apa namanya ya? Ada hubungan sama permintaan kalau, dan ya, ketersediaan. Kalau yang permintaan lebih banyak dari persediaan ya otomatis harga naik. Kan gitu. Okay. Terutama yang 2 tahun terakhir ini agak permintaan itu banyak orang nyari itu. Oh. Agak ngetren gitulah istilahnya. Orang Bali sendiri pada banyak yang pengen pelihara juga gitu. Kalau dulu dalam satu kawasan itu istilahnya satu, kalau di sini Banjar, di sana apa ya, RT RW itu. Oke. Okay. Satu dusun lah anggap. Siap. Kalau dusun desa ya. Desa sudah. Itu dalam satu kampung itu bisa dihitung dengan jari lah yang pelihara. Oh. Kalau dulu sedikit lah orang pelihara. Tapi sekarang sudah menular ya. Menular sampai ya. Ada dibuat kontesnya sendiri ya. Iya betul, betul. Kontes khusus Koki Bali. Koki Bali, Koki Bali. Untuk menggiatkan dan juga untuk mengenalkan ada Koki Bali loh. Betul. Bahwa kita punya warisan lah istilahnya. Okay. Warisan leluhur yang punya potensi sebenarnya selama ini kurang terperhatikan seperti itu. Oke. Okay. Nah sebagai pelaku ini Om sebagai peternak Koki Bali atau pelaku Koki Bali, ini punya harapan apa Om ke depannya untuk Koki Bali ini? Yang pertama fondasi dulu mungkin ya. Oke. Okay. Fondasi. Jadi populasi itu biar sebanyak mungkin lah ada. Bila perlu enggak di Bali aja, orang luar Bali juga banyak pelihara ya. Karena kalau di sini ada istilah kata-kata lestari itu. Mm-hmm. Saya pribadi berpikir erat sekali kaitannya lestari itu sama populer juga kan demikian. Iya. Jadi gimana mau lestari kalau populasinya enggak banyak kan itu dulu pertama. Oke. Okay. Ya, kalau kedua ya mungkin kualitas ya. Kualitas. Kualitasnya perlu kita tingkatkan lah. Karena yang aku tahu sendiri kalau kualitas Koki Bali itu kalau yang sudah 3 tahun sampai 4 tahun itu harganya sudah enggak murah dan bisa bersanding sama koki-koki import ya. Iya, iya. Harganya. Dan jarang yang mau lepas biasanya ikannya. Karena prosesnya lama ya. Iya, betul. Kalau karena bikinnya itu lama. Jadi dari setiap angkatan itu belum tentu semua bisa selamat sampai dewasa. Oh. Terutama proses disirip-sirip itu. Okay. Jadi karena mungkin ya berada di apa namanya? Di pangkal akar sebaran mutasi ikan sehingga dia
cenderung bisa mutasi kemana-mana. Itu pertama. Makanya koki Bali tidak jarang yang matanya tidak keluar, kadang keluar agar-agar juga, kadang dorsalnya tidak tumbuh, pernah juga. Oh, bisa, juga ada seperti bisa, itu. Ya. Jadi bisa cenderung kemana-mana dia. Bahkan pernah ada ekornya itu triple dia pernah. Tapi, oh, triple. Tapi jarang ya. Tapi jarang memang. Jadi ekor empat begitu, tengahnya ada ekor satu lagi. Komet ada pernah gitu. Oke. Jadi bisa kemana-mana dia. Nah terus sekarang mau bikin baku itu kan agak sulit. Belum lagi meliharanya sepanjang masa waktu itu, mm-hmm. biar nggak terjadi pembengkokan segala macam okay. itu. Jadi kan prosesnya lama. Nggak boleh ada bengkok berarti benar-benar nggak boleh ada arus, nggak boleh ya, ada betul. Kucuran air terlalu yeah. kencang. Ya betul. Begitu ya Om. Ya. Berarti benar-benar pemeliharaan seperti ini juga betul-betul diperhatikan untuk kesitunya juga. Ya betul. Ya. Jadi bukan tanpa alasan dengan sengaja taruh sembarangan begini. Ya betul. Ternyata untuk pembesarannya supaya nggak bengkok dorsalnya ya, dan segala macam. Nah, kalau misalkan koki-koki Bali gitu, beda nggak sih dengan koki-koki pada umumnya untuk pertumbuhannya, Om? Kalau ini lah termasuk perbedaan juga ya, kalau koki Bali sekarang sama dulu itu, cenderung yang dulu tuh secara ukuran juga relatif lebih kecil. Dulu? Ya, kalau dulu relatif lebih kecil mungkin ya faktor pakan juga pengaruh. Jadi seukuran jempol itu kira-kira udah besar kalau dulu. Oke. Kalau sekarang cenderung ada yang medium, bahkan ada yang jumbo beberapa gitu. Oh. Ya betul. Karena memang koki Bali terkenal dengan badannya kecil, ekornya panjang, bahkan bisa dua kali badannya. Ya betul. Ekornya ya. Betul ya. Sehingga kalau dikawinkan dengan sirip sutra demikian, tentu agak sulit ya menyangga posturnya kalau besar gitu. Oh, jadi susah berenang. Iya, betul. Makanya kalau kontes koki Bali itu, kita tidak melombakan ukuran kalau di kontes. Oh, ya. Yang dilombakan atau yang diperhatikan itu biasa apa? Detailnya, ya sama penilaiannya dengan ikan lain, dibagi tiga, ekor, badan, keempat daerah kepala. Oke. Okay. Cuman bagian kepala lebih banyak penilaian ke mata dia. Oke. Okay. Ke mata. Kemudian kalau ekor, selain panjang ya minim cacatnya juga. Oh, nggak bengkok ya, ataupun betul. Bekas parasit atau jamur ya, gitu betul, ya. Betul, betul. Nah, ini yang paling pengen banget dari tadi aku tanya. Ini kalau di apa tadi ngomongnya? Gebah ya. Gebah. Ya. Nah, kalau di gebah-gebah gini, ini ganti air atau enggak, Om? Itu tergantung si ini ya. Perawatnya sendiri ya. Oke. Okay. Perawatnya sendiri tergantung. Tetapi kalau sekarang itu berkaitan sekali dengan padat tebarikan sih. Oh. Padat tebarikan. Kalau dulunya ya satu gebah ini ya paling kalau dewasa isi 2-3 ekor gitu. Nah, 3 dah paling mas. Sekarang ya mungkin kadang-kadang bisa lebih padat ya tentu perlakuannya juga beda. Oh. Ya harus disalin lah airnya istilahnya. Oh, tetap harus ada penggantian karena airnya. Ya, tapi karena, kalau kita kaitkan dengan ikan yang zaman dulu ya nggak ada gitu, nggak ada, hidup begitu saja. Hidup begitu saja karena aku ada lihat tadi satu gebeh yang benar-benar airnya masih hijau banget ya. Iya betul betul, tapi betul, ikannya aktif banget dan ikannya nggak merasa kekurangan oksigen, megap-megap segala macam. Ya mungkin karena itu kebiasaan. Faktor apa itu? Itu mungkin sama semua ikan kalau dibiasakan dari kecil seperti itu ya gitu. Bisa juga ya. Ya betul. Karena kalau di Jakarta mati lampu setengah jam banyak yang mati. Ya megap-megap gitu ya. Betul. Iya kan? Betul. Nah, kalau di sini nggak khawatir berarti ya. Mungkin morfologisnya dia masih bawa sifat-sifat leluhurnya juga. Leluhurnya juga sebelumnya. Ya, jadi kalau DO di bawah 4 itu biasa di sini. Oh. Ya biasa. Jadi ini contoh juga pernah kalau pengiriman itu ya juga pernah. Okay. Pada saat dikemas, dibungkus itu. Oke. Okay. Nah, beberapa kali pengalaman diisi oksigen sampai di tempat tujuan kok malah mati dia. Oke. Okay. Ya, akhirnya kita pernah coba enggak pakai oksigen 4 hari perjalanan biasa dia hidup. Hidup. Ya. Itu berarti cuma ditiup gitu aja supaya ngembung. Ya artinya dibuka, ditutup gitu. Oh, dikekep gitu pakai udara yang ya, ada udara aja. Udara yang ada aja gitu. Oh, tapi tetap hidup? Hidup per hari? Ya. Wah, luar biasa. Memang benar-benar unik dan juga, apa ya, unik lah pokoknya ya, waktu ya, Bali ya, ini ya. Ya. Unik dia. Artinya kita kan berusaha biar selamat sampai di tujuan, kan berusaha lah, bagus gitu. Iya. Kita kasih oksigen sampai di tempat tujuan, 2 hari,
mati gitu. Artinya mungkin dari sana juga pemikiran bahwa oh ini enggak boleh dibawa keluar kadang-kadang gitu. Oh iya iya, sempat ada juga pikiran beberapa kali itu. Coba-coba gitu, ternyata kalau kita coba di rumah bungkus biasa kok hidup dia lama gitu. Pas ngirimnya udah pakai oksigen malah selamat deh. Malah selamat. Jadi sekarang banyak kan kirim enggak pakai oksigen. Iya, banyak begitu ya teman-teman. Oke, luar biasa, luar biasa. Nah, kalau misalkan teman-teman yang ada di Jakarta ataupun di mana gitu, ada yang mau mencoba memelihara koki Bali, bisa cari Om di mana? Boleh saya, kalau di FB itu kan nama ini saya, akunnya Gus Bob. Gus Bob. Ya, jadi Gus Bob. Bisa langsung ke akunnya Om Gus Bob. Boleh, boleh. Nanti aku munculin di bawah supaya juga teman-teman nggak kesulitan untuk bertanya-tanya ataupun nggak kesulitan juga untuk membelilah kalau memang kebetulan lagi ada barangnya ya Om. Iya betul. Oke, jadi gitu Om. Sekali lagi makasih banyak Om waktunya. Sama-sama. Sudah mau berkenan memberikan informasi dan sama. Akhirnya saya tahu tentang koki Bali ini. Iya. Jangan kapok juga main kesini nih amburadul sih. Wah ini enak banget kalau untuk memain koki. Oke, siap Om. Makasih banyak ya Om. Iya, sama-sama. Nah, sahabat Jam Vlog, jadi tadi kita udah tanya-tanya sama pelakunya langsung mengenai koki Bali. Karena selama ini kan simpang siur nih beritanya. Ada yang bilang koki Bali tidak bisa dibawa keluar ke luar kota ataupun keluar Bali dikarenakan memang ini untuk peliharaan warga-warga lokal di Bali, tapi ternyata boleh dibawa keluar dan juga bisa dijual belikan keluar Bali gitu sahabat Jam Vlog. Oke, gitu aja informasinya mengenai koki Bali, koki khusus Bali dan juga keunikan dari Bali, ternyata ada juga ikan koki gitu sahabat Jam Vlog. Oke, gitu aja konten kita kali ini. Jangan lupa tetap dukung Jam Vlog dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang tentang kita. Oke, sahabat Jam Vlog, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!